Bangunin aja ya. Emang harus bangun kan? Aduh, takut nih. Dulu gue pernah ditonjok pas bangunin dia. Baranta bangun. Baranta. Lu enggak di sana, enggak di sini, jilat terus tuh. gua kemarin swab juga, Bang. Tapi yang keluar hasil gua tes jomblo. Oh, teknologi HEPA. Itu di seluruh pesawat, Pak? Seluruh pesawat. Seluruh maskapai. Selamat pagi. Jangan lihat cita dong. Okay. Nanti ketahuan dong aku seluk-beluknya. Gimana sih? Hai guys. Selamat pagi. Aduh, aku kangen kalian deh. Maaf ya aku gak upload. Tapi tenang aja, aku sudah menyiapkan konten-konten yang menarik untuk disediakan kehidupan ini. Jadi kalian pasti ingin. Aduh, terbuka guys. Jadi hari ini kita akan membuat konten yang cukup menarik, guys. Tahu nggak kita bikin konten apa? Kalian langsung coba, satu. Aku bakal lompat ke situ. Coba bakal lompat ke sini ya. Satu, dua, tiga. Nggak, ke sini. Oh, iya. Jadi guys, hari ini kita mau nganterin Bang Atta ke airport, guys. Mau ngapain dia di airport? Mau kemana? Apa kerjakan? Aku khawatir kameranya, bukan coynya. Maksudnya, bukan gitu. Aku tuh adik yang baik. Siapa Gilang? Pak Bo masih tidur. Gue tidur jam 3 loh. Gak bisa tidur gue. Kenapa emang? Makin daster terus ya? Kan udah lewat itu yang kemarin. Bos. Bos. Ngeliatin. Bos marah-marah. Kita sebagai adik yang baik, kita harus membangunkan dia. Kenapa? Tahu kenapa? Kita dapat konten. Nggak mungkin dong, karena kita baik. Jadi kita mau nganterin dia ke airport, mungkin dia menyusul. Apakah kita akan menyusul keluarga kita? Atau? Pasti bucin lah. Jadi pasti bucin lah. Sekarang kayak, kita udah dilupain. Kita udah dilupain, guys. Bayangan coba. Bayangin. Bangunin aja. Emang harus bangun, kan? Takut nih. Dulu gue pernah ditonjok pas bangunin dia. Ya, paling di Bandem. Bandem apaan? Dilempar sama benang. Sama Bandem. Bandem? Iya. Bandem? Bahasa apaan, Bandem? Hey! Kita masuk aja nih. Aku takut dimarahin. Assalamualaikum. Kita pura-pura jadi Panji. Kita bilang sok-sok jadi Panji gitu lah. Bang. Ini lampunya bukan sih? Bukan. Lampunya di dalam. Kita pura-pura jadi Panji gitu. Panji kan biasa. Bang Anta bangun. Bang Anta. Ini biasa buka jendela gitu gak sih? Kayaknya kayak orang-orang bener kan. Buka orang-orang bener mah buka jendela dulu lagi kan. Kayak bangun gitu. Lagi dunia. Gorengnya gak pernah dicuci. Ya aku gak udah lama ngeliat balkonnya Bang Atta deh. Ya bisa ngeliat semuanya deh. Pas ada panen cerah juga bisa lihat. Jadi ngomongin aku. Hei, mana? Bangun. Sekarang udah 6:30. Hei, mana? Panji. Ya nggak sih? Udah kayak Panji loh. Bang, gue udah kayak Panji belum, Bang? Udah. Mana? Terus kita ngapain sih lagi gini? Bangunin dia tuh sampai bangun atau kayak formalitasnya aja? Apa, boleh. Temenin lah kasihan. Sedangkan gak ditemenin sama Kak Aurel. Belum nikah. Udah deh Bang, gue temenin deh, tidur lagi yuk. Bang, udah telat lu. Udah 7:00. Jadi buka kafe ya, enggak ketahuan nih kalau kita buang berarti. Itu tim lu pada siap juga, udah ada Miagus. Miagus udah marah-marah lu. Weh, gitu-gitu.
Bangun. Guys, padahal ini baru matahari belum terbit, guys. Bener banget tuh dia. Emang orang itu rajin. Dia jam segini udah bangun. Aku bangun. Sekarang biasanya sepanjang nyiapin apa? Koper dia udah siap kan? Bajunya. Gitu biar tambah-tambahin watch time aja gitu. Jadi panji sementara gitu. Enggak deh, nanti aja itu konten lain lagi. Aku jadi pengen jadi panji sehari, sumpah. Ngeliat, pagi lah. Dikasih banget. Biar datang aja. Wah, wow! Gila tuh dapat. Ini udah telat belum sih dia? Masih aman nih. Hey, subscribe. Tuh lihat, ini anak-anak rajin. Lihat, tuh lihat, bawa, baru packing. Kayak gitu nggak sih? Belum tidur ya pasti bang. Aku tidur jam 3. Kelihatan belum tidur. Udah tidur. Langsung cecetan ya? Gimana? Hey, Kak Depi! Hai, Kak. Itu bapaknya Kak Depi. Mas Tori! Dadah! Bapaknya Kak Depi ya? Iya. Hai, Bapak! Kak Depi, aku lagi bikin video loh. Iya. Mau bilang hai nggak? Sombong banget! Sombong! Ayo, Tuan Squad! Aduh! Oh iya, salah! Parah sih, nggak inget. Udah kecewa sama kakak. Kita harus bantuin banget, Mata tuh udah maksudnya kayak udah buru-buru. Ya nggak sih? Kita sebagai adik yang baik harus bantuin dia. Ayo coba kita sepeda. Bawa aja pulang. Iya, dia nggak pakai banget. Bang Mata mana tau? Itu udah aku. Udah dimana? Lagi mandi ya? Udah aku mandiin tadi. Maksudnya? Udah bangun mandi. Kucing gak ya? Kita beli nasi uduk yuk. Biar kita makan di mobil yuk. Bisa berjalan aja gitu. Boleh. Masuk. Ini berangkatnya jam berapa deh? Setengah 7. Ayo kita masih sempet. Aku beli nasi uduk ya buat Bang Atta. Bang Atta doang. Tidak mau. Sini. Jadi guys, kita mau beli nasi uduk langganan kita dari kecil, guys. Yang itu yang elok loh. Ini. Elem elok. Namanya nasi uduk alok deh kalau enggak salah. Itu aku promoin gratis. Jadi kita akan ke airport lagi ini. Kita akan nyusul. Nyusul siapa ya? Keluarga kita atau keluarga orang atau Mpok Nur? Baik kan gue? Tuh liat, gue nyiapin sarapan bukan buat lu doang tuh liat. Gue kenyang liat. Baik gak? Baik banget, kacau. Parah. Bang, tadi doang temen gue deh. Yang lain sahabat. Luang, Pedi. Lu gak disana, gak disini, jilat terus tuh. Gimana bang, hari ini gue baik banget ya? Parah ya? Cerah gitu kan? Keren loh, jemput beneran. Jemput beneran. Emang kalau adik sejati itu sangat mencari konten dimanapun. Benar, itu benar. Biasanya yang nganter-nganter tuh gede tau view. Guys, gede ya view-nya guys. Guys, kita udah sampai bandara. Tuh, guys, lihat. Dari Bapak Jokowi. Ayo, pakai masker. Karena di bandara ini kita harus tetap dengan semua protokol kesehatan. Selain pakai masker, jangan lupa juga bang, pakai sepatu ya. Celana. Pakai celana, sepatu dan celana. Karena kita nganterin Bang Atta, terus Bang Atta ya pakai batik, kita harus juga harus pakai batik. Karena kita anak Indonesia bang. Udah ya, aman ya. Ini hasil swab guys. Jadi sebelum berangkat prosedurnya adalah kita harus swab dulu ya. Siap. Dan dinyatakan negatif. Terima kasih pak. Jalan ya saya. Lanjut pak. Itu guys ya. Itu prosedur-prosedur yang kita harus taati di bandara gitu loh. Gue kemarin swab juga bang. Tapi yang keluar hasil gue tes. Jomblo. Tuh, ada jaraknya banget. Jaga jarak. Lu di sini, Ling. Jaga jarak. Lihat ya, guys. Ini ada protokol jaga jarak. Jadi kita harus menjaga jarak pas jalan. Social distance. Ini hasil swab kita, guys.
Kita kan gak terbang. Iya. Oke, sekarang kita saatnya kita check-in. Guys, kita lihat di sana ada premium check-in counter. Lek, makasih ya udah nganterin. Iya, Dam. Gua kan adik yang baik. Tapi kayaknya di sana ada yang rame, Lek. Itu Pak Menteri, Bang. Itu Pak Menteri? Iya. Karena kita yang muda, kita yang siapa? Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Pak Menteri. Pak Menteri. Apa kabar, Pak? Sehat? Aku gak nyangka masih muda banget. Wah! Emang masih muda, Pak. Ini adik saya, Pak. Oh, adek. Adek. Keren, ini. Waduh. Senang bisa ketemu Pak Menteri. Pakai batik Indonesia. Indonesia Pride. Keren banget. Bapak kayaknya lagi kerja nih kita. Lagi kerja ya, Pak ya? Ngecek protokol kesehatan. Asik. Gak pakai sarung tangan. Ada yang gak pakai sanitizer. Oke, Pak. Kita ganggu. Kita ganggungan nih, Pak. Aku lagi mau check-in nih, Pak. Aku tadi pengalaman rapid test gimana? Kemarin aku udah rapid, udah swab juga. Oh, kayaknya tuh. Iya, jadi swab test hasilnya negatif. Tadi protokolnya keren, Pak, sekarang. Aku baru pertama kali ini ke airport setelah 8 bulan. Kemarin sampai keluar kota aja masih naik mobil. Iya, memang banyak yang gitu. Iya, jadi kemarin aku datang, dicek langsung, dicop dulu baru bisa dapat. Tapi sekarang protokolnya udah rapi banget ya, Pak, dan protokol kesehatannya. Iya, sekarang memang kan saya minggu sekali doni sini, datang sini. Oh. Mereka semangat. Kan mereka ada risiko juga, ya. Makanya saya ingin pakai sarung tangan. Oke, Pak. Nih, aku mau check-in dulu atau Bapak mau nemenin saya check-in? Boleh. Ditemenin Pak Menteri, guys, check-innya, guys. Waduh, luar biasa. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Pak, udah. Dapat duduk di mana tuh? Ini duduk di seat-nya. Ya, bagus lah. Bagus. Berjarak. Namanya protokol kesehatan juga ada di dalam. Oh, gitu, Pak. Jadi kita sekarang kursi udah enggak berdua-berdua ya, Pak? Enggak berdua-dua. Oh. Kalau pasangan itu pasangan suami istri? Suami istri boleh. Sama anak boleh. Oh. Satu dari satu boleh. Tapi kalau lain keluarga. Oke. Dan sebenarnya setelah protokol di sini bagus ya, tapi mungkin ramah juga ya, lumayan. Ramah sekali. Nanti di atas, ya, itu kalau di pesawat, sebenarnya Mas Tata nggak usah ragu. Karena di sana ada teknologi namanya HEPA. Teknologi? HEPA. HEPA, oke. Okay. Itu sirkulasi udara yang di sana itu selalu berganti. Wow. Jadi nanti itu teknologi HEPA. Itu di seluruh pesawat, Pak? Seluruh pesawat. Seluruh maskapai. Seluruh maskapai. Jadi teknologi itu memang ada di sana. Wah. Juga memastikan virus-virus itu cepat hilang. Juga oksigennya jadi bagus. Jadi nggak sabar, guys, aku pengen masuk ke dalam. Silakan. Ini perjalanan pertama banget. Perjalanan pertama nih, Pak. Saya terima kasih mau naik pesawat karena dengannya generasi muda mau naik pesawat banyak, dan apalagi katanya mau ke Bali ya? Mau ke Bali nih, Pak. Waduh, keren mau Bali. Iya. Saya 2 minggu lalu ke sana. Oh iya, mau syuting-syuting juga, ya. Mau lihat, katanya di sana juga Bali kan banyak berubah juga, Pak, ya. Dengan protokol-protokolnya luar biasa. Gak sabar, aku pengen ke dalam. Yuk, Pak, kita masuk ya. Yuk. Ayo. Diantar juga sama Bapak ini? Iya, aku juga mau lihat di dalam. Oh gitu, wes. Alhamdulillah, guys. Jadi rezeki anak soleh tuh dianterin Pak Menteri, guys, ya, ke dalam, guys. Sebenernya pagi ini keliling. Keliling ya? Pas ketemu Mas Ata, aku biasanya cuma lihat di Instagram sama YouTube. Selamat Mas Ata. Aku perpisahan lu sama adikku. Mana? Bye-bye. Thank you ya. Hati-hati ya, Bang. Iya. Yeah. Pak Menteri, aku balik dulu. Jadi Erik, bye. Dia mau nyari jodoh di Jakarta, Pak. Oh. Bye. Next gonna give it to you.